Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, apa kabar Anda hari ini? Semoga baik-baik saja. Oke kawan-kawan, kita sekarang sudah di sirkuit MotoGP Mandalika lagi, tanggal 3 April 2021. Dan pada video kali ini kita akan update sore progres pengerjaan yang berlangsung di tikungan yang ke-9. Mantap. Sorry kawan-kawan, kita perbaiki suara dulu, ini serak-serak. Ya, seperti yang kita lihat di depan, bahwa di track lane tikungan yang ke-9 menuju tikungan yang ke-10 masih ada sisa sedikit lintasan di track lane yang harus dikikis kembali untuk lapisan subbase, karena sebelumnya lapisan subbase di sini masih kurang padat, maka dikikis kembali hamparan dan pemadatan yang lebih maksimal untuk mendapatkan kualitas yang bermutu kawan-kawan. Ya, inilah aktivitas alat cold milling dan antrian dump truck yang secara bergiliran memuat material kerikil yang dibongkar menggunakan alat cold milling ini. Oke kawan-kawan, ikuti terus video ini, dan bagi yang baru bergabung, seperti biasa jangan lupa subscribe dulu untuk mendukung, supaya sama-sama kita bisa memantau progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika sampai rampung. Mantap. Dan kita review sisi lain juga. Di sini merupakan track lane tikungan yang ke-9. Pada titik ini juga sudah dilakukan pembongkaran dan penghamparan sudah dilakukan kembali. Kita lihat satu alat ruler sedang melakukan pemadatan. Wow. Di sini sekarang kelihatan sudah lebih rapi dan padat untuk lintasan track lane. Dan sebentar lagi akan disiram dengan prime coat pula. Ya, inilah dump truck yang bertugas memuat material kerikil yang sudah dibongkar menggunakan alat cold milling tadi. Ya, bisa kita lihat juga di sini satu alat ekskavator merapikan material kerikil yang sudah dihamparkan di sisi sebelah kanan track lane tikungan yang ke-9. Ya, kita pantau juga satu alat grader sudah mulai datang untuk meratakan titik di sini, yaitu area rumput, untuk selanjutnya dipadatkan. Ya, kita review lagi di track tikungan yang ke-9 ini. Alat cold milling sudah mulai maju mengikis lintasan atau lapisan subbase di sini untuk segera ditumpahkan hasil kikisannya pada dump truck yang mengantri. Ya, material kerikil sudah berhamburan keluar. Oke kawan-kawan, kita lanjutkan di titik lain. Kita akan review juga progres terkini di tikungan yang ke-10, 11 dan 12. Oke kawan-kawan, sekarang kita sudah sampai di tikungan yang ke-10. Wow. Tikungan yang ke-10 sudah tampak sempurna sekali. Melihat track lane di sini sudah dilakukan pengaspalan. Sedangkan di bawah sana yang merupakan area service road sebelah kanan di bawah bukit sedang dilakukan penghamparan lapisan subbase
Di sini sudah dilakukan penghamparan, tapi ditambah lagi kawan-kawan. Ini merupakan material sabis yang baru saja ditumpahkan untuk penambahan lapisan di surface root sebelah kanan tikungan yang ke-10. Sedangkan di runoff area di sini, runoff aspal, sudah dilakukan pencairan prime coat di sisi kiri lintasan trek utama. Ya, di depan kita ini adalah trek utama. Sedangkan yang berwarna hitam keabuan merupakan area runoff yang sudah disiram dengan prime coat. Dan selanjutnya nanti juga akan dilakukan pengaspalan di titik runoff ini. Mantap. Oke, sekarang kita sudah di tikungan yang ke-13. Tidak ada aktivitas yang dapat kita pantau pada sore hari ini di tikungan yang ke-13. Hanya terlihat aktivitas dozer sedang meratakan material gravel di dekat tikungan yang ke-13. Oke kawan-kawan, kita sudah turun di atas bukit dan kita sekarang menelusuri tepi area rumput di tikungan yang ke-12 ini. Ya, beginilah penampakan rumput untuk sementara. Banyak rumput-rumput liar yang ikut tumbuh. Ini nantinya akan dibersihkan untuk rumput-rumput liar di sini. Dan kita naik di area surface luar. Sebelumnya di sini sudah dilakukan pengaspalan beberapa bulan yang lalu. Dan di bawah kita ini baru sebatas pencairan prime coat saja, tapi sudah kelihatan rusak kembali. Dan aktivitas di depan merupakan aktivitas dozer yang meratakan material gravel di dekat tikungan yang ke-13. Mantap. Sedangkan di tikungan yang ke-13 sendiri juga banyak sekali kesibukan untuk pemerataan pondasi atas atau tanah di sana. Oke kawan-kawan, sampai di sini dulu untuk video saya kali ini. Ikuti terus pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.